dan saya Pak Wan jual nasi biryani. Untuk kali ini nasi biryani seperti macam tahun-tahun yang lepas, kita buat secara maknanya ramah. Jadi maknanya kita tak menjual secara kata orang tu mahal. Jadi maknanya harga yang ditawarkan cukup maknanya kemampuan lah, RM12 ayam, RM12 daging dan RM15 kambing. Dan nasi biryani maknanya kita buat secara masak tradisional lah. Maknanya kita masak beberapa berempah dan juga menggunakan beras mati. Dan juga nasi tomato pun sama juga. Cuma beza dia nasi tomato ni kita letak base. Okey, ni yang sama. Ni nasi tomato beras yang sama. Dan maknanya bahan-bahannya serupa macam nasi biryani. Dan cuma colouring tu warnanya agak cerah sikit. Itu warnanya macam merah-merah. Tengok dulu Dan ayam yang kita tawarkan juga adalah ketul-ketulan yang kata orang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ni ayam merah. Ayam masak merah memang tradisi Pak Wan lah. Maknanya untuk memberi kuah yang lebih kepuasan kepada pelanggan. Dan juga daging pun sama juga. Daging masak kurma tradisi Pak Wan. So ada kentang lagi. Kita bagi je kentang ni dan daging ni cukup lembut. Kan? Jadi masuk mulut aja terus dia kemam, dia terus maknanya licin dia. Dan juga kambing, kambing juga sama. Kita bagi kambing ni serupa juga, 3 atau 4 ketul bergantung kepada saiz. Tapi memang masa kambing masak biryani memang cukup 3 mari untuk pelanggan lah. Dan insyaAllah kita akan kekalkan momentum kita, iaitu masak secara rapat. Dan itu yang membuatkan pelanggan sentiasa berulang, tidak pertama kali dan terakhir. Dia akan berterusan mencari kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya menu ini, dia akan terus memberi maknanya selera untuk datang membeli juadah di mesin tiga Bukan Jaya ini. Itu sahaja yang dapat Pak Wan kenalkan untuk kali ini. Dan selamat buka dan selamat nak menyambut raya lagi seminggu ini. InsyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih.